Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus dimanapun berada. Kita bersyukur pagi hari ini buat setiap kasih pemberian Tuhan buat kita. Kita bersyukur kita punya Allah Bapa yang begitu baik bagi kita. Mari saudara, kita mengawali kehidupan kita di pagi hari ini. Segala aktivitas kita awali dengan pujian penyembahan kita di depan Tuhan. Engkau
selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta kau. Katakan Bapa, engkau sungguh baik. Bapa, engkau kebaikan demi kebaikan yang hamba-Mu rasakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu buat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Oh, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur pagi ini kepada-Mu ya Bapa untuk setiap kebaikan kasih-Mu. Untuk setiap Tuhan, pemeliharaan Tuhan ini nyata hidup kami.
Kami mau bersyukur Tuhan buat setiap kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh rindu Tuhan. Sesungguh yang memampukan kami itu kami boleh sungguh hidup belajar taat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih sebentar kami akan membaca firman dan merenungkannya. Tuhan tolong kami. Kami mengerti dan biarlah firman itu boleh sungguh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Pegangan bagi kehidupan kami ya Bapa. Puji nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16. Kita akan membaca ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Junus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapaku yang di surga. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan akan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, kalau saudara memperhatikan ayat ini berbicara tentang pengakuan Petrus memang. Tapi pagi ini saya tidak akan menekankan itu. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pengakuan Petrus, ini pengakuan yang luar biasa. Sekalipun sebetulnya dari mana atau bagaimana Petrus kalau secara logika boleh menyatakannya? Karena sebetulnya apa yang Kristus lakukan atau apa-apa yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus itu apa-apa yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama tentang seorang Mesias. Maka di dalam bagian ini kita bisa melihat Petrus boleh menyatakan pengakuan itu bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang bagian ini, sudah perhatikan tadi yang menarik ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, kalau kemarin lusa kita berbicara tentang bagaimana potensi manusia untuk beroperasi atau berfungsi sebagaimana yang Allah kehendaki. Terus, kemarin pagi kita berbicara tentang bagaimana potensi saya dan saudara untuk berbuah dan bereproduksi. Nah, pagi ini saudara, kita bisa melihat begitu potensi yang luar biasa dalam diri kita. Potensi apa itu? Potensi memengaruhi urusan jasmani dan urusan rohani.
potensi mempengaruhi urusan dunia, urusan surga. Sudah satu potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Potensi itu. Ketika kita melihat bagaimana, saudaraku, bagian ini, Tuhan Yesus memberikan kepada kita kuasa yang mempengaruhi apa yang terdapat di bumi maupun yang di surga. Sudah luar biasa loh prinsip ini. Betapa saya dan saudara diberikan otoritas itu. Saudara, kalau saudara melihat di dalam bagian-bagian yang lain, kita juga melihat bagaimana kita memiliki potensi untuk menerima apapun yang kita minta. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16, pasal yang ke-15, itu nyata ya, ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini potensi juga. Saudara, potensi yang Tuhan Allah berikan. Nah, tapi saudara, perhatikan tadi statement Tuhan Yesus, kamu diberi ya kunci kerajaan surga, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kamu akan lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Pernyataan ini Yesus lontarkan setelah Rasul Petrus atau Petrus menyadari siapa Tuhan Yesus. Ya Mesias Anak-Allah. Dasar pengakuan yang demikianlah yang mendasari saudara-saudaraku, mendasari bagaimana kita mempunyai kuasa, otoritas, baik di bumi maupun di surga. Saudara, kalau kita merenungkan firman ini, ada begitu banyak potensi. Dan salah satu yang Tuhan nyatakan kepada kita pagi hari ini adalah potensi yang berpengaruh atau mempengaruhi apa yang ada di sekeliling kita. Saudara, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terkait di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, bagaimana dan kapan kita tetap bisa berfungsi demikian? Ketika kita tetap terkoneksi dengan siapa? Sumber kita. Saudara, maka dalam kehidupanmu, mari terus hidup mengikuti setiap kehendak Tuhan. Mengikuti setiap kehendak Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang benar yang tetap terikat, terkoneksi dengan sumber kita, yaitu Tuhan Allah. Ketika Tuhan Allah, kita terus mengadakan koneksi, relasi bersama Tuhan Allah, maka saya dan saudara boleh melihat apa-apa yang Tuhan ingin saya dan saudara lakukan. Tuhan kiranya memberkati kita, dan biarlah kita menyadari Tuhan memberikan kepada kita juga potensi yang berpengaruh, baik di sini maupun dimanapun, dan bahkan di yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita sembah Dia. Tuhan, terima kasih. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Amin. Yesus, dalam nama-Mu ku
Yesus, dalam namamu ku berteluh dan mengaku kaulah Tuhan. Tuhan, kami mengaku engkaulah Tuhan. Engkaulah Kristus, engkaulah Allah. Biarkan engkau senantiasa berdaulat atas kehidupan kami. Dan biarkan kami menyadari betul betapa apa yang kami kerjakan punya dampak, punya konsekuensi, baik di dunia ini maupun di surga. Tuhan, kami bersyukur untuk kehormatan-Mu ini. Tuhan, tolong jaga kami, mampukan kami. Tuhan, kami boleh sungguh menyatakan kebenaran. Tuhan, kami boleh sungguh memberitakan kebenaran. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Tuhan, tolong kami terus kami semakin berhati-hati. Kami menjaga diri kami. Kenapa yang kami lakukan di dunia ini berdampak di surga. Ampuni kami Tuhan, kalau kami lupa akan kebenaran ini. Tuhan, memberikan kepada kami potensi, otoritas yang begitu besar. Tuhan, tolong kami ya Bapa. Untuk kehormatan ini, biarlah kami boleh sungguh lakukan, pegang dengan sungguh-sungguh sepenuh hati. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Pagi ini kami boleh bersama-sama menyatukan hati kami. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami boleh memberikan pengaruh yang baik, yang benar. Pada siapapun, dimanapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami mau serahkan dalam tangan Tuhan buat setiap pelayanan misi Tuhan. Baik misi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga misi maupun yang dilakukan oleh gereja. Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang sungguh-sungguh memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Sehingga kami boleh sungguh bisa saling menopang. Kami boleh sungguh saling terus menerima siapapun apapun. Oh Tuhan, Kau sungguh yang menolong kami setiap pribadi. Kau yang menolong kami ya Bapa. Supaya dalam hati kami memiliki hati yang berbelas kasihan. Ketika melihat orang lain, ketika melihat jemaat Tuhan. Tuhan, Kau pimpinlah kami setiap pribadi. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan misi. Yang dilakukan di daerah-daerah tertentu. Terhadap komunitas-komunitas tertentu, Tuhanlah yang memberkati. Kami juga mau serahkan dalam tangan Tuhan untuk pos-pos pelayanan atau rintisan-rintisan gereja yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Kami mohon pimpinan anugerah-Mu ya Bapa. Kami mohon pimpinan anugerah-Mu. Kami juga terus berdoa untuk setiap pelayanan misi melalui sosial media untuk menjangkau anak-anak muda. Tuhan, tolong agar anak-anak muda juga boleh sungguh menjadi pengikut-Mu yang sungguh-sungguh, yang setia, yang memiliki iman yang menyala-nyala. Dan biarkan melalui generasi ini, Tuhan, adalah anak-anak kami boleh memenangkan generasi ini. Tuhan, kami rindukan anak-anak semakin ada banyak datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran firman ini, Tuhan. Terima kasih. Begini kami sungguh serahkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau yang menolong kami, agar dimanapun kami berada, kami boleh sungguh merupakan surat yang tertulis. Kiranya kapanpun, kapan dimanapun, kami boleh sungguh bisa mengingatnya kembali. Dasar dari setiap hal yang kami boleh sungguh. Oh Tuhan, butuhkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pakai kami semuanya untuk kami boleh sungguh-sungguh setia dalam Tuhan memegang teguh setiap janji-janji-Mu dan kami boleh sungguh melakukannya. Terima kasih Bapa. Untuk seluruh kehidupan kami hari ini. Tuhan, Kau juga menolong, memimpin kami. Semua aktivitas kami, kami serahkan dalam tangan Tuhan.
Bahkan kami boleh sungguh datang ke hadirat Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama. Terus Tuhan merindukan. Dan semakin banyak orang mengenal Engkau. Melalui setiap kehidupan kami. Sekalipun Tuhan. Lepas hari. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Tapi biarlah senantiasa Engkau sungguh yang menguatkan kami. Tuhan terima kasih seluruh aktivitas kami hari ini. Kami serang dalam tangan Tuhan. Kami doa untuk setiap kami, saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan lemah fisik, sedang proses penyembuhan, pengobatan, ataupun dalam suatu kondisi yang Tuhan mereka, oh Tuhan setiap kami, Tuhan tolonglah kami. Terima kasih Bapa. Supaya setiap saudara-saudara kami dalam kondisi sakit pun merasakan penyertaan-Mu. Lawatlah berikan kesembuhan supaya mereka bisa memuliakan Engkau. Berkati setiap jemaat Tuhan dalam kehidupan pekerjaannya. Berkati dalam setiap usaha bisnisnya, Tuhan juga berkati. Dan kami sungguh rindu Tuhan, Engkau sungguh Tuhan yang menolong mereka setiap pribadi. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kehidupan kami hari ini. Kami sungguh serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh Tuhan menyadari buat kami Tuhan memiliki potensi yang begitu besar. Biarlah dimanapun kami ada, kami bekerja, kami melakukan untuk kemuliaan Tuhan saja. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selamanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari sepanjang hari ini besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Selamat berkarya. Kiranya saya dan saudara terus boleh menjadikan firman Tuhan yang hari ini kita dengar sebuah rema dalam kehidupan kita. Ingatlah, saya dan saudara memiliki potensi untuk yang berkaitan antara dunia dan surga. Kiranya apa yang saudara dan saya lakukan, sungguh-sungguh semakin membuat orang boleh mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua aktivitas kita. Shalom Immanuel.